Sopadi dan juga pemain nombor 7 pemain midfield Natawut Sombayaka memulakan aksi separuh masa yang pertama. Thailand berjersi merah. Satu sepakan ke tengah. Oh, terkena tiang dan gol. Percubaan tersebut agak berbahaya, memang berbahaya dia kerana masuk ke dalam. Kita lihat tiga pemain pertahanan kita melepaskan hilangnya komunikasi. Sekali lagi Amirul di bahagian belakang. Terkena tiang follow up yang baik dilakukan oleh pemain berjersi nombor 4. Boraud Namwek. Saya rasa mungkin tindakan lambat yang dilakukan oleh Adib Zainuddin untuk membuat follow up ataupun menutup rapat pemain berjersi nombor 4 ini menjadikan gol. Dikawal kemas oleh Syazwan. Oh, cantik hantaran ini. Syami. Peluang untuk Malaysia. Perlu menjedahkannya gol. Syami Zuan yang membuat menerima hantaran daripada Muhammad Sabawi Rashid. Dan mungkin di sini dapat melihat kesilapan penjaga gol. Pasukan Thailand yang tidak keluar terus. Menunggu situasi satu lawan satu. Mudah untuk Syami melakukan jaringan kerana ruang yang besar. Dan tapping yang cukup padat dan kerajuan bola. Di sebelah kanan penjaga gol. Pasukan Thailand. Satu jaringan. Tekanan dan perlu dilakukan sekerap yang mungkin. Sekurang-kurangnya kita boleh mendapatkan jaringan melalui serangan tersebut. Umpanan ke bahagian tengah. Thailand mengasah bahaya kedudukan ini. Dan peluang untuk Thailand gol. Bola memihak kepada kita. Kemudian satu hantaran baik dilakukan oleh Sanatik. Pada pemain jersi nombor 17 ini, Montre dan sikap berpasukan pasukan Thailand ini melorokkan kepada ketua pasukan mereka, Chen Rok, yang begitu mudah menewaskan Amirul. Situasi 2 lawan 1, angle yang besar dan luas, tapping yang baik dilakukan oleh ketua pasukan Thailand ini menjadikan gol kedua.